Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Lagi rame di Twitter hashtag Mampang. Kita simak video yang satu ini. Ya, beginilah kualitas negeri ini saat ini. LGBT merajalela. Beda banget dengan kondisi saya waktu masih muda dulu. Dulu, laki-laki yang gemulai, laki-laki yang penyuka sama jenis, ini dianggap tabu dan sampah masyarakat. Tapi sejak boyband Korea menyerang, sosok laki-laki yang seperti ini lebih diminati daripada laki-laki seperti ini. Akhirnya kan masyarakat sekitar melakukan penggerebekan ke tempat tersebut. Rame nih, rame. Digeruduk sama orang-orang gue. Rame kan? Gak bisa lah kalau di sini. Dan akhirnya pihak kepolisian melakukan klarifikasi. Lingkungan Kalibata, yang pertama mengklarifikasi bahwa video yang viral itu sudah kita klarifikasi dan itu sudah menjadi... Ngomong apa sih, Pak? Mengklarifikasi bahwa video yang viral itu sudah kita klarifikasi dan itu sudah menjadi persetujuan tersendiri dari pemilik kafe akan menelusuri secara hukum kemudian memutihkan bahwa tidak ada perilaku LGBT ataupun kemaksiatan lainnya di daerah Kalibata. Ya memang yang begini harus dihentikan. Dengan adanya sebab kafe Wow yang ada di Kalibata. Dan beliau berjanji bahwa akan mensterilkan Wow. Dan membantu kami sebagai warga Kalibata untuk membina dengan sebaik-baiknya lingkungan yang ada di sekitar Kalibata sehingga bisa menjadi pergaulan yang kondusif, sehat, damai, sejuk, dan indah. Amin. Pergaulan yang sehat, damai, sejuk, dan indah itu bukan ada di kafe, tapi di masjid. Gitu, Pak. Sebetulnya sudah banyak pengaduan warga kepada kami. Ya. Kok cuman sebatas mengakui saja? Kan kalau sudah terjadi hal seperti itu, kafe Wow seharusnya ditutup. Ganti itu jadi restoran Arab misalkan, yang menyediakan nasi kebuli misalkan, yang dalamnya diputarkan lagu-lagu nasyid atau ayat-ayat Al-Quran. Kok setelah mengakui dimaafkan, tidak ditutup? Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya, dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah. Dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan dua buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000 dan di titik itu pula, kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya,
sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah, dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.